Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya tilmid wa tilmida. Alhamdulillah, pada kesempatan yang bahagia ini BP akan melanjutkan kegiatan belajar kita, yaitu tentang Lughatul Arabiyah untuk kelas 9 semester awal bab 2 bagian 2 yang berkaitan tentang At-Tarkib. Oke. Seperti biasa, marilah kita bersama-sama berdoa dan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas at-tarkib, yaitu al-fi'lul mudhari' al-majzum atau fi'il mudhari' yang dimajzumkan. Artinya ini adalah fi'il mudhari' jazm. Jazm itu artinya adalah sukun. Bagaimana nanti ciri-cirinya? Bilan nahiyati walam wa lamil amri, ya. Fi'il mudhari' yang bisa dijazmkan atau disukunkan itu apabila ada terdapat tiga hal. Yang pertama ada namanya la nahi, yang kedua ada lam, yang ketiga ada lam amr. Nah, seperti apa? Lihat contoh pada kalimat di bawah ini. Ini ada tiga kotak: al-mudhari'ul marfu', yang kedua al-mudhari'ul majzum, dan kotak yang ketiga adalah alamatul jazm. Perhatikan yang pertama ini, al-mudhari'ul marfu'. Ada fi'il mudhari' yang dirofakkan. Rofak itu artinya adalah dhommah. Rofa artinya zomah. Zomah. Nah, kalimat awalnya aslinya adalah zomah. Nanti tergantung pada kalimat-kalimatnya, apakah dia tunggal atau dia jamak. Kalau sudah seperti ini, ya. Kalim aslinya di sini fi'il mudhari'nya yang pertama adalah yabluk. Kemudian yajma'u tadakun. Nanti ini dulu. Nah, fi'il mudhari' yang dimarfukannya dhommah, maksudnya yang sini. Dhommah. Kemudian yajma'. Jadi fi'il mudhari' yang dirofakkan itu ciri-cirinya harokat akhirnya adalah dhommah. Contoh, yablughul bukhari at-tasi'atu min umurihi. Yablughu, nah, ini fi'il mudhari', ya. Kalau fi'il madinya balagha, yablughu artinya adalah akan atau sedang sampai siapa al-bukhari, bukhari tasi'a min umurihi, itu umurnya 9 tahun. Ini bukhari kan orang tunggal atau individu, maka dia yablughu telah sampai al-bukhari, siapa itu bukhari at-tasi'ah 9 min umurihi, dari umurnya. Jadi bukhari ini akan berumur 9 tahun. Ini fi'il marfu'nya mana? Marfu'nya fi'il mudhari' ada yablughu, harakatnya adalah dhommah. Untuk fi'il majzum atau fi'il mudhari' yang dijazmkan atau disukunnya, cirinya kan ada tiga tadi, ada la nahi, ada lam, dan lam amar. Ini ada lam, ya, lam. Kemudian sini ada lam. Kalau kalimat atau fi'il mudhari' yang diawali dengan lam, maka harokat akhirnya fi'il mudhari' tersebut adalah sukun, ya, sukun. Paham ya? Di lam yablugh, gak boleh yablughu, maka Lam yablughu al-bukhari tasi'ah min umurihi. Ya, paham ya? Nah, di sini inilah alamat di amil jawazim. Ada lam yang menjazimkan fi'il mudhari'. Yablughu al-bukhari tasi'ah min umurihi. Yang kedua, ini yajma'u, itu akan atau sedang mengumpulkan. Ibnu Majah, siapa itu Ibnu Majah? Al-Hadis itu hadis. Jadi Ibnu Majah akan mengumpulkan atau sekarang mengumpulkan
adalah hadis. Kalau Ibnu Majah orang tunggal, maka di ini alamatnya fi'il mudhara adalah yajma'u, ainnya di dhammah. Tetapi untuk fi'il mudhara yang dijazmkan karena ada lam, nah, maka di sini bukan yajma'u lagi, lam yajma', ini adalah sukun. Lam yajma' Ibnu Majah al-hadis. Sudah paham ya anak-anak? Semoga sudah paham ya. Takunu adilan la takun kho'inan. Nah, di sini ada takunu. Nah, ini pertanyaannya. Mengapa takunu? Ah, fi'il mudhari-nya kan takunu. Nah, untuk takunu di sini takunu. Ini ada la takunu. La atau lanahi ini masuk ke dalam fi'il mudhari yang dhamirnya adalah anta. Dia kalau ada la, ya la di sini, ini masuk fi'il mudhari yang dhamirnya adalah anta. Kalau dhamir anta, maka di sini harokatnya adalah ta, takunu, ya anta. Anta takunu adilan, takunu, kamu kunu membuat kamu atau sedang akan ya, kamu sedang atau takunu, kamu ada seorang yang berbuat adil. La takunu, janganlah takun kamu membuat khainan, berkhianat. Jelas kamu berkhianat, maksudnya seperti itu. Hanya takunu kalau fi'il mudhari'nya di marfu'at dhammah, kalau fi'il mudhari'nya dijazmkan karena ada la nahyi ya, karena nahiyah, maka di sini adalah takun. Duh, ini kan takunu wawunya kemana? Nah, ini perbedaannya di sini ya. Kalau menurut ilmu syarah, apabila ada dua sukun, ini aslinya takun, ini aslinya kalau istilahnya adalah seperti ini ya, aslinya takun. Nah, karena ini wawunya sukun, nunnya sukun, kalau menurut ilmu syaraf antara dua sukun ini yang paling lemah maka yang dibuang. Yang paling lemah di sini adalah wawunya. Wawunya paling lemah, maka wawunya adalah disukun. Wawunya dihilangkan sehingga apa? Menjadi la takun, wawunya hilang ya. Itu menurut ilmu syaraf. Karena wawunya enggak dipakai lagi, maka dihilangkan. Maka alamatul jazmnya di sini adalah apa? Nah, nanti ada beberapa lagi. Paham ya? Situ. Kemudian selanjutnya yakunu indakum dairatul qawiyah. Maksudnya kamu memiliki daya ingatan yang kuat. Yakunu indakum dairatul qawiyah, kamu mempunyai daya ingatan yang kuat. Karena diakhiri ini ya, ini kata kuno fi'il mudhari'nya ya kuno, diawali dengan li ya, atau li di sini adalah li amr ya, lam amr di sini, maka dia berubah menjadi lias kun, sama seperti tadi ya, takun. Nah, ini wawunya hilang. Jadi yaskun inda daikun sawb, seperti itu. Kemudian lanjutnya lagi, hal tahfaduna surat al-Baqarah, antum lam tahfadu surat al-Baqarah. Untuk ciri-ciri di sini ya, untuk ciri-ciri yang terakhir ini adalah hal tahfaduna surat al-Baqarah, ini adalah menghilangkan huruf nun. Ini kan enggak ada nun. Nah, menghilangkan huruf nun. Kenapa? Ini karena jamak. Tahfadunya apakah murmu ya?
karena dia jamak maka fi'il mudhari'nya harus dihilangkan dengan menghilangkan huruf nun. Nah, menghilangkan huruf nun dan nunnya diganti dengan alif. Sudah paham ya? Itu adalah materi yang berkaitan tentang fi'il mudhari' yang marfu dan fi'il mudhari' yang dijazmkan. Ini ada beberapa contoh lagi yang berkaitan tentang itu al mudhari' marfu, fi'il mudhari' yang dimarfukan. Tapi ada beberapa hal. Ini ada yanmu jismukum saliman. Ini alamatul jazmnya adalah khatfu, yaitu hatfu harf ilat, yaitu menghilangkan huruf ilat. Huruf ilat itu ada tiga, wau, alif, dan ya. Sini ada yanmu jismukum saliman. Yanmu fi'il mudhari' ya, jismukum saliman, ini ada lam. Kemudian lam yanmu jismukum saliman, perbedaannya mana? Perbedaannya di sini fi'il mudhari' yanmu ini, kalau menurut ilmu sini, ini harus menghilangkan huruf wau, alif, atau ya. Nama huruf ilat ini kan yanmu, huruf ilatnya mana? Ini huruf ilatnya adalah wau. Karena ketambahan dari lam, maka wau tersebut hilang. Kalau hilang menjadi yanmu biasa. Lam yanmu jismukum saliman. Kemudian lagi yattaqil mu'minullah. Yattaqi ini ada ya. Ya, ini adalah harfu ilat. Harfu ilat maka jadi fi'il mudhari' yang dijazmkan, maka ya-nya hilang, ya. Fayattaqillaha rabbah. Paham ya anak-anak? Nah, kalau sudah paham, ini ada selanjutnya lagi. Nah, ada ciri-ciri al-qurin. Tadi sudah jelaskan ya. Jadi fi'il mudhari' fi'il mudhari' yang dirafa'kan, fi'il mudhari' yang dimansubkan, fi'il mudhari' yang dijazmkan. Untuk fi'il mudhari' yang dimarfukan atau rafa', itu alamatul rafa'nya adalah dhammah. Dhammah ini khusus buat apa? Kuat untuk fi'il mudhari' yang isim dhamirnya adalah tunggal. Itu tunggal atau satu. Kalau dhamirnya tunggal maka dia adalah dhammah. Contohnya apa? Yadribu naso yang soru yadhabu, itu fi'il mudhari'nya dhammah. Ya, dhammah dia yang dirafa'kan. Subutun nur, nun, untuk nun ini adalah fi'il mudhari' yang atau yang punyai lebih dari satu orang atau disebutnya jamak, fi'il mudhari' yang dhamirnya jamak. Jamak itu lebih dari satu orang. Sebutun nun misalnya yadribuna. Nah, tadribuna. Tadribina. Nah, itu. Paham ya? Nah, untuk fi'il mudhari' yang dimansub, mansub itu adalah fathah. Apabila di fathah fi'il mudhari' itu cirinya ada tiga tadi ya. Apabila diawali dengan an, lan, dan lam ta'dil. Alamatnya ada fathah, khatfun nun. Fathah itu apa? Apabila mana? Misalnya di sini ada an yaz aslinya ini ya deribu, karena ada ketambahan an maka di ini alamat jazmnya adalah fathah. An yadriba aslinya ayadribu, tetapi ada ketambahan huruf an maka ya alamat jazmnya menjadi fathah. Paham ya? Paham. Untuk fi'il mudhari' yang dijazmkan tadi sudah Bapak terangkan pada di atas,
Jadi seperti itu yang dijelaskan. Apa tadi yang alamat yang sukun seperti apa, kemudian khatfun nun menghilangkan nun seperti apa, dan khatfu hafidah yaitu yang menghilangkan huruf ilat. Demikianlah pembelajaran kita tentang at-tarkib. Ilmu yang Bapak ajarkan bermanfaat. Bapak akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillah. Bila taudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.